Okay, doa sebelum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Tidak lagi kita doa. Bila Ma'alimah buat macam ni, amin. Ha, amin lah, okey? Ini pendek je kita doa ni. Sampai Rabbi Syrohli Sadri Waisirli Amri Wahlul Uqdatan Minisani Yafqahu Qawli. Sampai situ je. Yafqahu Qawli. Amin. Okey? Okey, doa sebelum belajar. Alhamdulillah. Okay, duduk. Tegak. Okay, tepuk semangat. Semangat. Saya boleh. Kalau ada TV kat depan, kita tutup dulu ya. Ataupun tengok sini je, jangan tengok TV. Dah berapa jam dah kita tengok TV? Bagi masa untuk belajar 30 minit. Okey? Masa belajar ni tak lama, 30 minit je. Okey? Okey. Bagus Idina. Thumbs up siap. Okey, tengok sini. Yang pertama sekali kita akan belajar tajuk kata perintah. Nampak tak? iPhone. Nampak tak? iPhone. Nampak apa? Nampak beruang naik basikal ke nampak beruang naik motor? Nampak. Beruang. Ya, nampak apa? Beruang naik basikal. Basikal. Okey, okey. Okey, yang ni apa ni? Kata perintah. Okey, kata perintah. Tengok betul-betul Mak Alimah nak ajar ni, Mak Alimah nak bagi tahu ni. Ni bebel semua pun dengar kita belajar. Apa kata perintah ni? Okey, kita baca sama-sama. Kata perintah. Kata perintah. Bertujuan. Larangan. Larang, tak boleh buat.
Okey, permintaan, orang minta tolong. Okey? Tindak balas kita. Untuk minggu kan tindak balas kita. Bila orang cakap, kita pun bertindak. Okey, apa dia tu? Tak apa faham. Rasa macam tak faham lagi lah Malimah. Kan? Okey, tengok sini. Contoh dia, jenis-jenis dia adalah sila. Sila. Jemput. Tolong. Tolong. Jangan. Jangan. Hari tu Mak Alimah dah ajar dah ni kata perintah. Yang tu kata perintah je Mak Alimah ajar. Sekarang untuk hari ni Mak Alimah nak kamu semua boleh buat ayat kata perintah. Okey, ayat perintah. Macam mana nak buat ayat perintah? Nak perintah Izzah buat ni? Izzah buat ni? Adam Amsyah buat ni? Fakira, jangan! Nak larang Farisha tak boleh buat ni. Farisha pula ada Fakira. Salah orang. Sekejap eh. Okey, kita tengok contoh dia. Meja. Okey ni. Kata perintah silaan. Okey, kata perintah sila. Silaan. Kereka bayu. Okey, kata perintah silaan ni yang pertama sila. Okey, yang mana sila ni digunakan untuk meminta dengan hormat supaya melakukan sesuatu. Okey, kita suruh orang secara hormat. Okey, kita guna perkataan sila. Okey, kita hormat dia macam mak ayah kita kan. Kita nak minta mak ayah kita duduk dekat sini. Jadi kita perkataan ayat-ayat yang berhormat sikit. Jadi guna perkataan sila. Bukan duduk sini tau macam tu kan. Kita apa dia Fakira? Okey, dengar. Okey, yang kedua. Comel tak? Seni nak dengar betul-betul ni. Okey, kata perintah silaan. Yang kedua adalah jemput. Semua sebut jemput. Jemput. Yeah, jemput. Digunakan untuk mengajak. Nanti kita ajak orang. Kan? Kita undang orang. Undang. Mengajak atau mengundang. Okey, kita tengok ayat dia pula. Contohnya, contoh ayat kata perintah silaan. Sila ni. Sila ni, contohnya. Okey, baca. Sila. Sila. Makan. Ubat. Aturannya. Okay, kita minta nenek kita makan. Nenek, dia makan ubat mengikut aturannya. Ada dia sopan kan? Okay. Contohnya doktor. Doktor dia nak bagi pesakit makan ubat. Siapa sakit kat sini? Doktor pun minta tolong. Minta dia silaan. Guna perkataan silaan. Sila makan ubat mengikut aturannya ya. Okey. Yang kedua. Sila. Sila. Ambil ubat. Ambil ubat. Ubat. Okey. Lepas tu bila sampai dekat kaunter ubat, ada pula Missy cakap apa? Sila beratur. Missy cakap.
Okey. Lepas tu bila dah beratur ambil ubat, pergi kat sekolah esok. Cikgu pun cakap apa lagi? Sila masuk ke kelas. Baca. Sila masuk ke kelas. Okey. Sila masuk ke kelas. Sila beratur, sila masuk ke kelas. Okey. Jangan tengok buku lagi. Tengok sini, tengok sini. Okey, seterusnya contoh ayat kata perintah silaan jemput. Okey, jemput masuk kawan-kawan. Jemput masuk dah. Jemput masuk kawan-kawan. Kita ajak kawan-kawan kita datang ke rumah. Okey. Untuk sambut birthday kita ke? Ada apa-apa ke kan? Kita buat jamuan ke? Kita pun ajak jemput masuk kawan-kawan. Kalau ada tetamu datang rumah ke jemput masuk. Kita jemput. Jemput ni kita mengajak ataupun mengundang. Okey, jemput makan kuih ini. Masuk. Jemput makan kuih ini. Baguslah. Pak Firas dia tengok je kat sini dia baca. Firas tengok dan dia baca. Dia bagus Firas. Okey, seterusnya yang ketiga. Jemput datang ke rumah saya. Jemput datang ke rumah saya. Jemput datang ke rumah saya. Bagus. Siapa yang baca tu bagus. Okey, seterusnya. Okay, kata perintah perpindahan. Baca. Kata perintah. Bila kita nak minta, minta dekat orang, kita nak tolong, kita guna perkataan tolong. Okey, digunakan untuk minta bantuan. Okey, kita nak minta tolong kakak, kita nak minta tolong mama, kita nak minta tolong ayah, abang. Kita boleh cakap yang nak air, nak air, nak nasi. Tak boleh macam tu. Kena minta dengan tuan. Guna perkataan atau perintah permintaan itu. Tolong. Okey, tolong ambilkan air untuk saya. Kan comel macam tu. Tolong bukakan laptop ni untuk saya. Macam tu kan. Guna perkataan tolong. Okey, contohnya. Adik, tolong. Siapa nak baca? Saya ambilkan buku. Bagus. Siapa nak baca ni? Kamu. Okey, baca sama-sama lah. Satu, dua, tiga. Tolong. Bye.
bagus. Nanti tolong masak. Tolong tutup. Nah, kita kena. Nak minta tolong. Kita cuba perkataan tu. Tolong hantar buku ini. Okey. Pada ayah. Ah, okey, ha jadi. Okey, next. Jangan minum larangan. Ha. Larangan ni. Tak boleh buat. Okey, mana? Jangan. Jangan. Ha, jangan. Minuman. Kita dengan larangan. Tak boleh buat. Okey, kata perintah larangan. Okey, semua baca. Jangan. Jangan. Minuman. Masa yang ditetapkan. Oh, Mama Khairi. Okey, kita tengok sini. Kamu tengok dekat buku, Malimah tunjuk dekat sini. Okey, tolong baca yang jawapan dia dulu. Yang ni jawapan dia tau. Yang kamu tengok pilih. Pilih ayat dia boleh pakai kapan. Walah bangsa ada bahagian. Ah, okey, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Tolong ceritakan kepada pada jalan ini. Okey, yang kedua. Jangan berjemur di bawah panas matahari. Okey, good. Yang ketiga, tidak baring di atas tikar. Kisahnya, akan berjalan di tempat. Masa, Malimah, berapa?
Okey. Bila awak baca ni, awak kena tengok. Contohnya, ayat yang pertama. Tolong letakkan tuala basah pada dahinya. Yang mana satu? Yang mana satu gambar dia? Nah, tulis dekat nombor situ. Nombor dua. Nombor dua. Okey, jangan berjemur di bawah panas matahari. Nombor berapa? Empat. Okey, yang ni nombor dua kan? Nombor lima. Yo. Lima. Ya. Azan. Okey, jawab sambil-sambil ya. Okey, tengok sini. Nombor dua, kamu letak sini nombor dua. Jangan tulis lagi. Okey, jangan berjemur di bawah panas matahari. Nombor berapa? Jangan berjemur di bawah panas matahari. Nombor empat. Tulis kat sini nombor empat. Okey, ha, ada 10 minit lagi tak sempat nak buat kuis. Okey, sila baring di atas tilam. Yang mana satu? Nombor? Satu. Okey, harap makan ubat begitu masa yang ditetapkan. Kena makan pukul 8 pagi, pukul 2 petang, 8 malam. Nombor tiga. Okey, seterusnya. Kita tengok. Kamu pun tulis je kat sini. Kita lagi ya. Okey, seterusnya. Yang kedua kat mana? Kamu kena baca. Ya, kamu kena baca tengok gambar. Nanti menjemput. Baca tengok gambar yang mana satu sesuai. Lima tak boleh bagi jawapan. Eh, mana satu sesuai? Tengok gambar yang mana satu sesuai. Baca ayat, masa tengok gambar. Ayat tu yang mana satu sesuai dengan gambar yang mana. Kemudian kamu tulis dekat ruang kosong tu. Jangan terlupa. Okey. Kejap lagi kamu tulis. Sekarang kamu cuma tengok kat sini. Siapa nak jawab kuis? Kita buat kuis dulu. Ada 8 minit lagi. Tadi Mak Lima bagi contoh je tau. Contoh untuk kamu cara nak jawab soalan tu. Nombor 24 muka surat 28 tu buat ya. Muka surat 28. Mama dah Mila. Mila. Sila ke tolong ke jangan ke jemput. Minum teh. Sila. Senyum je kan dia kan. Jawapan dia sila ke? Ya. Yang mana satu? Boy. Tengok tu. Dia suruh duduk. Apa dia? Jangan ke, minta ke, usah ke, sila. Sila duduk sebelum pulang.
Ah, dia suruh tutup tingkap. Cikgu suruh Nita tutup tingkap. Tolong. Apa? Tolong. Kata ke, jemput ke, harap. Tolong. 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 Okey, bagus. Betul-betul. Tolong. Ni, nampak tak apa dia ni? Ada palang ni, mesti dia tak, dia larangan. Dia tak bisa bagi. Jangan. Jawab dah kuis. Seterusnya nanti tengok.